Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Ira Khazar hamil, Yusuf Haslam enggan komen. Tidak mahu memanjangkan lagi isu anaknya berkahwin dua, pengarah terkenal Dato Yusuf Haslam mengambil langkah berdiam diri. Namun memetik Emsta Online, timbul pula kabar angin mendakwa Ira Khazar kini sedang hamil. Bagaimanapun, Yusuf berkata dia tidak tahu dan enggan mengulas mengenai dakwaan tersebut. Dia hamil atau tidak, saya tak tahu. Saya tak nak komen. Saya tidak mahu lagi komen tentang Syamsul. Cukup-cukuplah. Banyak hati yang perlu dijaga. Istri saya pun masih dalam keadaan sedih. Dia juga pesan agar tidak bercakap banyak kerana tahu wartawan akan mengejar saya hari ini, katanya. Dalam pada itu, Yusuf berkata dia tidak pernah mengelak bertemu dengan media serta akan cuba menjawab segala persoalan jika ditanya. Sebagai orang seni, saya kena jawab apabila ditanya. Menjadi sasaran di media sosial juga adalah satu perkara yang perlu saya sedia daripada awal. Saya kena hormat kerja wartawan yang menjalankan tugas. Kalau ditanya, saya akan cuba jawab sebaik mungkin, katanya. Sementara itu, Yusuf enggan mengulas sama ada Syamsul adalah sudah bertemu dengannya dan istri. Namun dia sentiasa menyokong kerjaya Syamsul. Saya tak nak cakap Syamsul balik rumah atau tidak. Saya sentiasa doakan untuk Syamsul, putri Sarah dan cucu saya. Saya tahu Syamsul pun tengah tertekan sekarang. Saya tetap sayang dia. Walau sebelum ini kata-kata saya macam marah, tapi itu hanya di mulut sahaja. Hati tetap sayang. Soal apa yang berlaku di masa akan datang, biarlah Allah tentukan, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.